السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وإلينا الصالحين. بابانا جماعة صلاة الظهر مسجد الإسلام يوم يقضيان الله سبحانه وتعالى. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-7 dari bulan Syaban, yang artinya kedatangan bulan Ramadan tinggal menunggu hari seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Menjelang datangnya bulan Ramadan, kita melaksanakan kegiatan yang kita sebut dengan tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan artinya menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kita mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Salah satu tujuan kita melaksanakan tarhib Ramadan adalah untuk meluruskan persepsi kita, persepsi sebagian kaum muslimin yang tampaknya belum utuh terhadap bulan Ramadan, persepsi yang kurang benar atau persepsi yang salah terhadap bulan Ramadan. Fakta yang sangat jelas yang tampak di hadapan kita bahwa ternyata kaum muslimin yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Ramadan yang datang setiap tahun, tapi faktanya bulan Ramadan sebagai madrasah untuk menjadikan pesertanya menjadi orang-orang yang bertakwa tampaknya belum membuahkan hasil sampai saat ini. Bulan Ramadan datang setiap tahun,
yang dibimbing dibina dibimbing setiap tahun selama puasa Ramadan, mestinya kondisi masjid musola kita tidak seperti yang kita lihat sekarang. Begitu juga kita belum melihat ada perubahan yang signifikan dari yang tidak baik menjadi lebih baik, dari yang tidak berkualitas menjadi lebih berkualitas. Masjid yang asalnya sepi kemudian menjadi ramai sampai saat ini masih belum kita lihat. Walaupun secara fisik, alhamdulillah kita bangga. dengan datangnya bulan Ramadan
dan Nabi mengatakan begitu, wadzara akan syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini kata kira-kira yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Kenapa dengan bulan Ramadan? Dan dia berkata begini,
Yang kedua, acara-acara itu ramai. Sama kan? Kita juga punya acara spesial bulan puasa. Ada sinetron, ada kartun, macam-macam. Yang di bulan Ramadan di luar Ramadan enggak ada, di Ramadan terus juga ada. Ini Saudi. Baik, jadi kita coba memahami arti barokah atau bahasa Indonesia berkah. Wah, kalau bulan Rasulullah SAW ada bersentuh menjelaskan bahwa bulan Ramadan bulan yang berkah. Maka mestinya kita harus paham pertama apa yang dimaksud dengan berkah. Kemudian kita juga harus mengerti bulan Ramadan sebagai bulan yang berkah yang selanjutnya. Di persepsi ini, sebab kalau kita punya persepsi yang salah, pastilah kita akan punya tindakan yang salah. Karena tindakan itu didasari pada persepsi. Seperti kata para al-hukmu al-shay'i faraun amma sawru. Menghukumi sesuatu merupakan bagian tak terpisahkan dari tasawru, persepsi seseorang terhadap sesuatu tersebut. Para ahli bahasa menjelaskan arti dasar dari berkah atau bahasanya barokah. Yang pertama, barokah itu adalah subut wal luzum. Subut artinya tetap, luzum artinya terus menerus atau terus melekat. Asbabat wal luzum. Kemudian yang kedua, barokah juga diartikan dengan an-nama wa ziyadah. An-nama berkembang. Kemudian barokah juga diartikan dengan kebahagiaan. Ini arti dasar barokah dari sisi bahasa. Penjelasan tentang barokah ini menjadi sangat penting karena tidak hanya berkaitan tentu tidak hanya berkaitan dengan bulan Ramadan. Dalam segala hal kita meyakini, karena konsep dasar yang kita jadikan untuk memahami barokah itu adalah apa yang disebut oleh para ulama dengan istilah Islamic worldview. Islamic worldview. Apa itu? Sudut pandang atau pandangan terhadap sesuatu. Umpamanya begini Bapak Radio. Jadi para ulama menjelaskan tentang cara pandang. Ini cara pandang yang tinggi Islam sangat spesifik, sangat istimewa. Ru'yatul Islam dibentuk cara pandang Islam terhadap wujud eksistensi. Nah, wujud dalam Islam ini unik. Yang pertama, wujud itu tidak hanya sesuatu yang bisa diraba atau sesuatu yang bisa diinjak, sensible. Juga ada wujud yang insensible, yang tidak bisa diindra. Jadi wujud dalam pandangan kita ada wujud yang fisik yang bisa diraba, yang bisa dilihat, didengar, bisa diindra. Ada juga wujud yang maknawi, insensible, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa diraba, tidak bisa diindra.
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau surga dan segala sesuatu yang dapat mendekatkan diriku kepada surga. Surga wujud, tapi rumahnya insensi oleh kejadian. Wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari siksa neraka dan apa-apa yang dapat mendekatkan itu kepada neraka. Neraka juga wujud dan wujudnya insensible. Tadi kita berangkat dari rumah, berangkat ini satu ya, satu subuh berjamaah. Yang kedua kita mau kuala boleh supaya apa? Supaya dapat pahala. Pahala juga wujud, tapi wujudnya insensible. Nah, termasuk barokah. Barokah itu wujud, tapi wujudnya nggak bisa kita raba, nggak bisa kita indra. Kita bicara tentang makna barokah. Sebenarnya substansinya barokah itu kebaikan. Jadi substansi daripada barokah adalah kebaikan. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sesuatu itu barokah. Nah, sekarang gambarannya itu tinggal kita. Kita melihat wujud kita terhadap barokah atau kebaikan itu dari sudut pandang mana? Apa dari sudut pandang Islam atau dari sudut pandang kaum materialis? Kita melihat kebaikan. Kebaikan itu nilainya apa? Kita kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dibimbing, diajari satu tadi sudah saya sampaikan sudut pandang bahwa yang namanya wujud itu tidak hanya yang sensibel, tapi ada juga yang insensibel. Itu yang pertama. Yang kedua, ini keunikan yang kedua adalah bahwa justru Islam lebih menekankan kepada wujud yang insensibel, yang tidak tampak. Kita lihat ayat yang sering kita dengar, yang dibaca oleh imam saat sholat Jumat kemarin, surat Al-A'la. Seperti Ismail bin Al-A'la, dengan sampai pada ayat bal tiluna hayatan dunia wal akhirah khairun. Apa artinya? Balikunal hayatan dunia, bahkan atau tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Tukirun itu mengutamakan, lebih mengutamakan. Kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia yang sensibel. Lalu dipotong oleh khairun, lebih baik dan lebih dekat. Jadi yang pertama, keimanan kita, keyakinan kita dengan adanya wujud yang insensibel. Yang kedua, Islam itu lebih menekankan kepada wujud yang tidak kelihatan tersebut. Dan itulah orientasi kita. Karena kalau kita bicara dari sudut pandang dunia dan akhirat, dunia itu apa? Yang kalian lebih utamakan. Kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Dunia itu para ulama katakan kepada kita diambil dari dua kata. Satu dari dua kata. Kata yang pertama
Dunu. Apa artinya? Dunu artinya dekat. Dunu dekat. Ya. Dunu artinya dekat. Akhirat ya. Kalau kita berorientasi kepada akhirat, tentu orientasi kita yang jauh atau jauh pasti kalau akan dekat lewatan. Belajar bahasa jauh ya. Paling atas tetap kalau mau ke Pajar pasti lewat. Karena kita dekat lagi dari itu yang pertama yang kedua. Dunia itu dari kata dana, dana apa? Dana artinya hina. Ya. Satu artinya dekat, yang kedua artinya hina. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang kehinaan dunia. Di antaranya dikatakan luka dari dunia tak diluhin dalam jenar kapur batin masa masa pakar kawasan. Seandainya nilai kehidupan dunia itu sebanding dengan sayap-sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan berikan kepada orang kafir walaupun hanya setetes air. Apa artinya nilai dunia tidak lebih daripada sayap? Thank you.
menggali nilai-nilai kebaikan yang terdapat pada bulan Ramadan, memanfaatkan kebaikan tersebut dengan seoptimal mungkin, tidak sekadar tidak makan tidak minum, dengan cara membuang-buang waktu atau menyia-nyiakan waktu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sambil menunjukkan, kan kalau kita umpamanya kan nonton sinetron, nggak terasa duduk di depan televisi nonton sinetron, sinetron 2 jam dengan membaca Al-Quran 2 jam, bedanya bakal terasa sekali, sangat terasa. Bapak dan Ibu, yang tidak boleh kita tanyakan bagaimana bentuknya. Tidak boleh hanya kita berkata-kata. Apa seperti itu lagi? Ini bagaimana kalau kita tanyakan, kita berkata-kata bisa ya. Maka kita kedatangan dalam Allah, Ramadan kita berkata-kata. Tidak boleh nanya. Jangan surga, jangan bentuknya. Surga ini kita bertanya. Ya. Surga seperti apa? Tidak boleh nanya ilmu tanpa wajah pengetahuan yang tidak mendatangkan manfaat dan ketidaktahuan yang tidak membawa. Kita tahu pintu surga apa dapat pahala, nggak tahu harus itu disebut dengan ilmu tanpa wajah berbayar. Salah satu adab untuk ilmu adalah dia tidak bertanya sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Nah, kemudian para ulama menjelaskan arti daripada
kebaikan di dunia ini dibuka pada bulan Ramadan. Ya, dan ini kita ratakan. Suasana bulan Ramadan dengan suasana luar bulan Ramadan beda. Walaupun orang secara persepsi karena bulan Ramadan orang yang luar Ramadan tidak pernah kembali, Ramadan datang walaupun yang terpaku. Suhu nggak terpaku. Ya, suhu nggak terpaku. Asar enggak, maghrib. Saya juga ikut membuka. Bentar, pas datang tarawih datang. Itu salah satu tarawihnya. Kenapa salat tarawih ramai? Subuh, zuhur, asar, maghrib, ya, tidak selama tarawih. Kenapa kita terhadap salat tarawih mungkin perlu diluruskan? Salat subuh, zuhur, asar, maghrib punya wajib. Yang namanya wajib intinya pahalanya lebih banyak. Ya. Kewajiban itu berdasarkan pada Quran. Yang namanya kewajiban itu pahalanya sunnah. Ya kita tidak membayangkan sholat tarawih banyak-banyak. Tapi sholat subuh asar maghrib, ya berjamaah pula itu pahalanya yang berubah. Mestinya kalau kita mau jujur, jamaah sholat subuh harus lebih banyak daripada jamaah sholat tarawih. Ini kalau ngerti. Jamaah salat subuh jauh mestinya harus lebih banyak, pahalanya lebih banyak, barokahnya lebih banyak, tapi kan enggak ya. Apalagi bulan Ramadan subuhnya lebih parah. Ini lagi-lagi kepada masalah Bapak dan Ibu Bapak. Jadi pintu-pintu kebaikan dibuka banyak, dilipat ganda. Kemudian waktu kalau ini aku kerjain pintu-pintu neraka ditutup. Neraka juga ada pintunya. Nah, cuma saya sampai saat ini belum tahu jumlah pintunya berapa. Pintu-pintu neraka tutup. Makna dari dia apa makna yang lain? Kalau tadi pintu-pintu surga tadi makna dengan banyaknya pintu-pintu kebaikan yang dapat kita lalui pada bulan Ramadan. Kalau pintu-pintu neraka tutup artinya pintu-pintu keburukan, kejahatan. Kalau perlu tidak ada sama sekali, paling tidak berkurang. Hiburan malam itu kan pada masa betul nggak? Tuh, ya. Bulan Syawal buka, baru lewat berapa tahun kan? Ya. Syawal pada tidak sampai nanti Syawal, 11 bulan buka, normal banget kan? Sebulan lah. Orang